Kondisi rob yang melanda wilayah pesisir Kabupaten Demak tidak menghalangi komunitas rumah kita atau Koroki Kabupaten Demak untuk berkarya. Melalui kegiatan yang mengangkat tema panggung rob di tanah tenggelam, komunitas rumah kita atau Koroki Kabupaten Demak menyampaikan pesan melalui seni untuk membuka mata dunia dengan kondisi yang tengah dialami saat ini. Bertempat di Dukuh Nyangkringan Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, pertunjukan digelar sebagai bentuk ekspresi dan ajang pembuktian bahwa seniman tak akan mati gaya dalam berkarya walaupun bencana melanda disusul pula pandemi yang tak jua berhenti. Mentari Isna ini yang berperan sebagai penari dalam pertunjukan tersebut mengaku tidak ada sedikit pun kritikan untuk pemerintah. Menurutnya, acara tersebut murni sebuah bentuk ekspresi dari seniman Demak atas keprihatinan dengan kondisi alam yang terjadi. Dari Demak, Mitra Pos melaporkan.